Mirsa, melanjutkan kasus kerumunan massa di Mega Mendung Kabupaten Bogor, Polda Jabar memanggil 5 orang saksi dan 1 ahli epidemiologi Selasa pagi. Ditreskrimum Polda Jawa Barat pun menyatakan Rizik Sihab belum tentu dipanggil karena berdasarkan keterangan saksi, ponpes di Mega Mendung tersebut milik Rizik Sihab. Selasa pagi 24 November 2020, setidaknya 4 orang saksi kasus kerumunan massa di Mega Mendung Kabupaten Bogor, yaitu Ketua RW 03 Sukagalih, Kanit Pol PP Kecamatan Mega Mendung, Kabid Tibum Pol PP Kabupaten Bogor, dan Kepala Puskesmas Sukamanah datang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Tak hanya mereka, seorang ahli epidemiologi Unpad pun datang ke Polda Jawa Barat. Sebelum dimintai keterangan, mereka pun dirapid test terlebih dahulu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Huzaini Patopoi mengungkapkan sebenarnya Selasa ini 24 November 2020 pihaknya memanggil 5 saksi, 2 diantaranya dari FPI dan 1 ahli epidemiologi. Sedangkan Rizik Sihab belum tentu dipanggil karena berdasarkan keterangan para saksi, ponpes di Mega Mendung tersebut milik Rizik. Hari ini jadi Mega Mendung. Untuk Mega Mendung hari ini ada 5 orang ya, saksi dan diklarifikasi dan 1 ahli. Mudah-mudahan diharapkan sih hadir ya. Nanti perkembangannya setelah dari 5 saksi dan 1 ahli yang diambil keterangan, nanti kita progres. 5 saksi, 5 saksi siapa aja dan? 5 saksi, 2 dari pihak FPI, 3 dari petugas di RW, kemudian Kanit Pol PP dan Puskesmas. Hingga Selasa siang baru 4 saksi dan 1 ahli yang datang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Salah satu saksi yaitu Ketua RW pun terpaksa diperiksa terpisah karena rapid testnya menunjukkan reaktif COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.